Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Kita jumpa lagi untuk subjek pendidikan kesihatan. Tajuk pada hari ini adalah kebersihan diri dengan menggabungkan subtema transisi TikTok TikTok Mari Menyanyi. Cikgu harap semua telah bersedia ya. Baiklah, apakah maksud kebersihan diri? Kebersihan diri adalah kebersihan tubuh badan yang mesti dijaga untuk kesihatan diri. Contohnya, mandi, berus gigi. Ini adalah rutin yang mesti kamu lakukan setiap hari. Semalam, cikgu telah ajarkan kamu apakah antara aktiviti yang boleh kita lakukan pada setiap tempoh masa. Waktu pagi, tengah hari, petang dan malam. Betul kan? Untuk waktu pagi, apa yang kita lakukan? Kamu bangun pagi dan kamu kena mandi. Kemudian, apa lagi yang kamu buat pada tengah hari? Tengah hari, kamu boleh menonton televisyen. Waktu petang pula, aktiviti yang kamu boleh buat adalah bermain basikal. Dan pada malam, kamu biasanya akan makan malam dan membaca buku. Itu adalah contoh aktiviti yang boleh kita lakukan sepanjang hari. Pastikan semua aktiviti itu adalah berfaedah untuk kamu. Baik, kita teruskan dengan tema untuk transisi Mari Menyanyi. Tentu kamu tidak sabar kan? Sebelum kita menyanyi, mari kita baca dahulu lirik lagu ini. Ikut cikgu ya. Bangun pagi, gosok gigi. Lepas mandi, pakai baju. Makan roti, minum susu. Pergi sekolah, senang hati. Kita ulang lagi sekali. Bangun pagi, gosok gigi. Lepas mandi, pakai baju. Makan roti, minum susu. Pergi sekolah, senang hati. Cikgu akan putarkan lagu ini melalui pautan YouTube. Ini adalah alamat yang kamu boleh gunakan untuk melihat lagu ini selepas kelas ya. Baik, bersedia untuk menyanyi. Wah, seronoknya kita menyanyi tadi kan? Sekarang tiba masa untuk tugasan. Gunakan buku latihan bertulis yang kita gunakan pada minggu lepas. Baik, apa yang perlu kamu lakukan? Mula-mula tuliskan hari-hari ini, Rabu dan tarikh 24 Februari 2021. Kemudian salin arahan lengkapkan. Selepas itu, tuliskan jawapan-jawapan yang telah diberikan di dalam kotak ini. Terpulang pada kamu untuk membuat kotak ataupun apa-apa corak, contohnya corak awan. Selepas itu, di barisan bawah, kamu tulis lagu yang kita nyanyikan tadi. Bangun pagi, gosok, apa dekat sini jawapan? Lepas, gariskan,
pakai garis sampai habis salin. Pastikan salin dengan kemas ya. Kemudian pilih jawapan yang betul untuk melengkapkan lagu yang telah kita nyanyikan tadi. Bolehkan murid-murid? Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih, jumpa lagi. Bye.